Yo, halo guys, balik lagi channel gue, Chris, lu kita channel GSL guys. Ini berhubung ini ramai banget guys di kolom komentar dan juga di apa di Instagram gue, ada yang harus react Day 6 YMMD 2. Itu apa tuh guys? Artinya I love you switch instrument. Ini katanya mereka bertukar-tukaran ya guys ya, tukar-tukaran apa posisi instrumennya guys ya. Jadi gue kan sebenarnya siapa gue berkomentar ini guys sih, cuman gue pengen lihat aja sih, soalnya bisa kelihatan sebenarnya dari touchnya biasanya guys ya. Kalau emang basically main bass, biasanya bisa main gitar. Sama tadi ada yang juga DM Instagram gue, itu baik banget deh apa orang-orang anak-anak media ini guys ya, kasih informasi mengenai si Yangke itu proses apa belajar bass. Dulu dia sebenarnya pengennya jadi gitaris, cuman akhirnya terpaksa harus jadi pemain bass. Terus juga dia sharing teknik-teknik dia apa main slap, terus cara dia pakai senarnya apa dan segala macam, itu informatif banget. Dan orangnya ramah banget ya si Yangke, walaupun gue belum kenal terlalu dekat sama Yangke, tapi dia kayaknya personalinya mereka apa, dia tuh nggak sombong orangnya guys. Tapi kita akan nge-react ini guys, tapi sebelumnya intro dulu guys. Oke guys, kita react aja guys, langsung nih guys ya. Ini kayak bakalan seru, gue nggak tahu nih. Yang main drum sih, gue penasaran nih pemain drumnya siapa nih. Jadi si siapa yang main guys? Gue pintu temponya berantakan apa gimana guys? Tapi kayaknya nih tentang mereka ya for fun aja di panggung guys ya. Oke, kita langsung react aja guys. 1, 2, ceplok. Oke. Dohun nyanyi guys. Suaranya ini ya, ngebas ya. Lihat ekspresinya guys ya. Dia kayaknya juga enak sama suara dia kali, gue gak ngerti juga ini ya. Oh oke, gue pause bentar. Ini berarti, oh si Wonpil jadi main gitar posisinya si siapa, si Sungjin. Si Dowen gantiin posisi J, Yung apa si Yangke ganti posisi Dowen. Berarti seharusnya J, belum kelihatan guys, belum kelihatan. Kita lihat dulu. Oke, Wonpil main gitar ya di posisi Sungjin nih. Ya. Coba penasaran nih kok dia ada beatnya seharusnya. Udah ya, Wonpil suaranya the best. Oh, Sungjin main bass. Aduh Tuhan, dia sambil main bass. Gue nggak tahu guys ya. Gue kalau komentar nggak salah si Sungjin tuh suaranya. Gue pengen dengerin tadi. Awalnya gue pengen fokus dengerin instrumen guys ya. Tapi dia nyanyi, gagal fokus guys. Ini selalu orang emang harus diperhatikan khusus guys ya. Tapi by the way ini gue ulang lagi guys. Ini temponya si siapa Yangke. Touch-nya ada guys, dia bisa main beat. Cuman seorang drummer tuh biasanya tone guys ya, bicara tone ke snare tuh tak beda sama Dowen main guys ya. Baik lagi, ini hanya komentar gue guys ya. Please don't bully me. Ini tone-nya si Yangke rada lemah aja guys. Biasanya tuh ada rim shot gitu guys ya, tak itu ada sesuai lagu lah. Nih. Aduh suaranya. Oh ya, dia nggak rata ya si Yangke. Main bassnya aman guys, Sungjin asik sambil main pick. Itu yang main, yang ngambil si Dowen itu lumayan guys. Teng dong. At least dia seorang drummer, dia bisa picking. Berarti dia bisa main gitar intinya guys. Kalau misalkan kita komentar masalah fingeringnya atau nggak segala macam guys ya. Nih, teng dong. Jay berarti main piano ya. Tapi gayanya asik sih guys. Temponya stabil juga sih Yangke. Cuman tone itu dia nggak rata guys. Biasanya drummer yang pro biasanya rata tuh tone di snare-nya. Cuman ini ada beberapa kali nggak kena gitu loh guys. Oke,
Oke, Jay bisa main piano juga ya. Oke. Temponya sih dapat, temponya yang kayak guys. Pianonya juga ini masih standar ya, gue belum ada yang berskill banget. Neng dong, neng dong, neng dong, deng. Ngekord ya, bass, rhythm, bass, rhythm gitu-gitu loh. Kayaknya ada trigger guys ya. Dik. Feel feel J asik juga guys di piano guys. Perhatiin guys. Nih. Wah, asik, sedap. Oke, Jay, suaranya. Oh, nice. Temponya lari-lari dikit, lari-lari dikit. Ya wajar banget lah guys, dia pemain bass. Tuh kan, dia. Ya gitulah guys. Tapi nyawanya masih berasa guys ya, nyawa bandnya. Sorry guys, nah ini nutupin tadi, sorry. Lanjut. Asik, sedap Yangke. Jujur nih orang nih, personalnya ramah banget orangnya guys. Tadi gue abis ngeliat, dikasih yang link gue tadi gue bilang, tuh kalian harus cek it out deh guys. Dia ngebahas masalah, dia ngetik lagu emergency. Tapi gue gak ada linknya guys. Nanti gue, kalau ada gue kirim guys. Ajil lah, wak banget nih orang. Mukanya lucu banget guys. Sebenarnya dia cuman kayak kebecanda guys. Sebenarnya dia punya guys. Dia punya apa? Punya warna vokal. Cuma dia nggak buka suara aja. Mukul simbalnya gak kenal siang kayak ini. Kurang power. Chordnya. Bassnya masuk di overdrive nih guys. Oh ya, by the way guys, kenapa tiba-tiba kalau kalian dengar konser tiba-tiba sound gitar berubah sendiri, padahal mereka gak ada stompbox di depan panggung. Itu kita harus hargain banget guys. Orang di backstage itu ada beberapa tuh operator di belakang sana tuh yang sibuk ngaturin preamp, ngaturin EQ-nya, pindahin channel sini, sana, pencet stompbox sana, sini. Itu harus diapresiasi ya guys. Beneran guys, di balik suksesnya mereka, di baliknya mereka, itu ada orang-orang yang sebenarnya partnya penting banget guys. Perhatiin nih, sound bass-nya si Sung Jin pas main, tiba-tiba ada overdrive di sini guys. Nih. Nih ya, perhatiin nih guys. Bow, bow. Tuh. Ya enggak? Berasa kan? Oh ya guys, gue mewakili Yangke guys ya di live-nya dia. Dia bilang, kalau bisa, dia kan sebenarnya mau bikin solo bass guys ya. Cuma ngapain gue buat? Karena rata-rata orang dengerin pakai handphone kan guys ya. Jadi nggak ada yang bisa dengar frekuensi low. Sedangkan fundamental frekuensinya bass itu ada di 80 ya 100 ke bawah lah guys. Ya kan subwoofer. Makanya dibilang mendingan gue apa jadi bassist, mendingan buat anak band aja. Jadi kalau di panggung tuh kelihatan keren, sama soundnya kedengeran. Kalau orang kalau denger dinikmatin di apa handphone itu nggak denger apa-apa guys. Paling cuma peng 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 peng. Jadi kalau bisa perwakilan buat Yangke nih guys ya, teman-teman media kalau mau denger lagu-lagunya Day 6 pakai headphone guys, jangan pakai earphone. Oke, okay, let's go. Oh, sound bassnya tone enak banget deh. Tuh, serius nih. Doon tuh suaranya bagus loh guys. Suaranya bagus loh guys. Low-nya gimana gitu. Tuh. Apa dia karena malu ya guys ya? Biasa di belakang gitu ya. Di belakang apa sebagai drummer gitu ya. Oh, on pill. Oh, dia harmonize ya sama si Sung Jin. Dia ngapain sih? Oh, ngangkat tangan. Tunggu, tunggu.
itu tau gak guys, dia begitu juga menandakan kalau ini live guys, soundnya guys. Jadi kalau misalnya kalian bilang ini playback, hanya ada beberapa orang kan biasanya suka begitu, haters guys ya. Lihat tuh, todongan mic-nya berasakan blong-blong, stick-nya jatuh nih. Nah, itu dia. Oh, Jay kayaknya juga emang nguasain piano juga guys ya. Tuh, itu pasti Sung Jin. Ah, kan. Gila suaranya. Aduh. Dia kalau udah ngambil high, high ya guys ya, ambil tinggi. Disclaimer lagi guys, gue bukan penyanyi. Ini bukan kapasitas gue, tapi kuping gue, aduh tuh. Kuping gue setiap dia ngambil nada tinggi itu gue merajalela guys, di part ini terutama nih guys. Oh. Aduh. Keren sih, berubah karakter begini gue suka aja. Clearnya kalau ada yang clear taruh di ini guys ya. Eh, gak tempo. Oh. Weh. Oh, ini langsung habis nih guys, gue pause dulu. Waduh guys, ini apa namanya, jujurnya sih guys, ya sebenarnya dengan posisi kayak gini dia udah bisa ngeband sebenarnya guys, ya kan? Ada beberapa orang mungkin belum tau tempo. Ini ya basically mereka emang musisi sih. Gue emang mengakui dari pertama kali gue ngeriak lagu yang apa sih, gue pertama kali time apa gitu guys. Gue mengakui emang mereka tuh basically emang musisi. Jiwa musiknya tuh udah ngalir guys. Jadi mau dipindahin, suruh main suling mungkin dia belajar 1-15 menit mungkin langsung bisa guys ya. Ibaratnya seperti lo guys, seorang musisi biasanya gitu lo guys. Oke guys, ini aduh guys, gue gak tau gue harus ngomong apa lagi guys, karena bukan kapasitas gue. Gue bukan basis profesional, gue bukan gitaris profesional, drummer maupun keyboardist maupun apalagi penyanyi guys. Jadi gue kayaknya gak terlalu bisa ngebahas terlalu teknis guys ya. Tapi yang pasti soul-nya mereka, penjiwaannya mereka tetap tersampaikan sih. Tetap Bapak Sung Jin ya, itu mohon maaf ke iris-iris lagi guys. Oke guys, sekian dulu ya gue. Thank you for watching. Jangan lupa untuk like, share, and comment this video. Outro guys.